Aksi premanisme memang sering merugikan para korban loh. Tapi nih ada nih aksi preman yang hendak memeras duit penjaga gudang CPO di kawasan Payus Lincah malah ditikam. Nah, karena penjago nih dalam keadaan terjepit mako ditikam lah nih preman nih. Preman ini juga dalam keadaan mabuk lho. Kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tim Resma Polda Jambi bersama Polresta Jambi menangkap Adi Saputra, penjaga gudang yang melakukan penusukan menggunakan obeng terhadap Yanto di gudang CPO RT 28, Jalan Lingkar Timur 2 Payus Lincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Jumat silam. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wayudi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kejadian bermula saat pelaku dan rekannya berada di gudang CPO. Didatangi korban yang dalam keadaan mabuk meminta uang, saat itu pelaku menyebutkan tidak ada uang, sehingga korban pergi dari gudang tersebut. Namun tak lama kemudian, korban kembali datang bersama rekan-rekannya yang langsung mengeroyok pelaku. Merasa terdesak, pelaku pun mengambil obeng di dalam kamarnya dan menusuk lengan kiri. Usai menusuk korban, pelaku kemudian bersembunyi di rumah warga yang mengetahui bahwa pelaku hanya membela diri usai dipalak. Kombes Pol Eko menegaskan korban saat itu dalam keadaan mabuk karena meminum tua. Saat ini pihaknya telah mengamankan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.